Terkait masih cukup tingginya angka stunting di kabupaten kota, para bupati dan wali kota di Aceh diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama di daerah masing-masing. Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar saat membuka acara sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia atau RAN PASTI pada Rabu 16 Maret 2022. Dalam kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh itu, M. Jafar menyebutkan berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting Aceh disebut berjumlah 33,18%. Angka stunting tertinggi ada di Kabupaten Gayo Luas sebesar 42,9%, sedangkan Kota Sebelu Salam 41,8% dan Kabupaten Bener Meriah 40,0%. Masalah stunting, kata M. Jafar, merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi di negeri ini. Stunting disebut kerap timbul salah satunya karena dipicu oleh sikap masyarakat yang kurang memperhatikan pola hidup sehat. Hal itu diakui sangat memprihatinkan. Jika tidak ditangani sejak dini, daya saing generasi muda Aceh disebut akan rendah. Sebab stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan anak, juga mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan fisik. Sedangkan dalam jangka panjang, stunting disebut berisiko menurunkan kekebalan tubuh, memicu munculnya penyakit metabolik, risiko terpapar penyakit jantung, dan juga pembuluh darah, serta menurunkan kemampuan kognitif otak anak. M. Jafar mengatakan, angka stunting di Aceh memang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah kasusnya tetap masih tergolong tinggi, sehingga upaya penanggulangannya harus lebih ditingkatkan lagi. Lebih lanjut, M. Jafar menyebut Presiden Republik Indonesia telah memberikan target yang harus dicapai pada tahun 2024 agar Indonesia mencapai pada angka 14%. Terkait target itu, M. Jafar menegaskan bahwa komitmen para bupati wali kota sangatlah penting karena dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam menurunkan stunting akan mempengaruhi prioritas daerah dalam menggunakan semua sumber daya yang ada untuk difokuskan pada isu-isu komitmen yang telah dibangun.